Okay guys, welcome to Bike My Channel Ujang Brebes ya guys ya. Okay, kali ini Ujang Brebes akan membagikan sebuah video yaitu formasi Bang Ole Ole Sokjer di Manchester United ya sobat pro ya. Formasi ini sebagai opsi atau sobat pro dalam pilihan dalam mencari formasi di PES 2020 PS3 ya sobat pro ya. Sobat pro bisa gunakan di PS4 ya sobat pro ya. Intinya buat opsi aja ya sobat pro ya. Semoga formasi ini bisa berguna untuk sobat pro dimanapun anda berada yang lagi mencari-cari formasi yang cocok dengan permainan sobat pro dimanapun anda berada. Oke, langsung aja ke videonya. Namun sebelumnya sobat pro bisa like dan subscribe channel saya dan tetap stay tune dukung saya dengan tekan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video menarik dari saya. Oke, kita mulai aja ke videonya. Kita langsung masuk aja ke videonya ya. Oke, kali ini saya akan menggunakan tim dari Ole-Ole yaitu Manchester United ya. Oke, saya akan melawan musuh andalan dari MU yaitu Liverpool. Oke sobat bro, formasi ini sobat bro sebagai opsi saja ya sobat bro. Dalam mencari formasi saya biasanya menggunakan pakai bentar change formation. Mana sih? Oke, saya menggunakan formasi seperti ini ya sobat bro ya. Namun nanti saya akan edit ya sobat bro ya. Yang pertama itu di attacking instruction kita masuk ke attacking style. Saya pakai possession game atau counter attack. Saya menggunakan counter attack. Build upnya saya pakai short pass. Attacking area saya pakai video dan positioning saya pakai fleksibel. Supaya apa? Supaya saat kita melakukan counter attack, jadi kita bisa mengarahkan walaupun pakai long pass maupun short pass itu bisa ya sobat pro karena fleksibel ya. Oke, selanjutnya itu pakai defense instruction. Defense instruction saya menggunakan ada frontal pressure dan all out defense. Nah, di sini saya pakai frontal pressure karena supaya lawan tidak lama-lama memegang bola. Kemudian containment area saya pakai middle, pressuring saya pakai konservatif, defense line-nya saya menjadi 7, kemudian kompaknya saya menjadi 6. Dan seperti ini untuk defense instruction-nya. Kemudian masuk ke advanced instruction. Advanced instruction untuk attacking yang pertama saya menggunakan wing rotation. Kemudian ada attacking kedua saya menggunakan hook top clean. Kemudian ada defense satu saya pakai deep defense line. Kemudian defense keduanya saya pakai tick marking. Nah seperti ini. Saya biasanya untuk marking yang andalan ya Muhammad Salah tick markingnya. Oke, itu advanced instruction-nya. Kemudian saya akan ubah sobat pro. Nah ini saya Wan Bisaka sebelah kanan. Kemudian Matip sebelah sini. Oke, LB. Agak supaya nggak sejajar sobat pro ya. Jadi supaya. Nah, oke. Wan Bisaka, Wan Bisaka. Oke, seperti ini ya. Wan Bisaka Nemanja Matic Martial itu biasanya sebelah sini. Upgrade-nya sebagai CMP. Martial saya gunakan LWP. Kemudian Pogba masuk ke CMF sama Fred dan Lingard sebagai RWP. Nah, seperti ini ya sobat pro ya. Ini formasi ini sebagai opsi ya sobat pro dalam mencari formasi sobat pro ya. Intinya sobat pro bisa atur sendiri. Namun sobat pro apabila sobat pro ingin merubah posisi seperti ini menurut permainan sobat pro, itu sobat pro bisa lihat di
auto line up selection. Nah, di sini saya pakai my ability. Jadi posisi tersebut itu yang bagus untuk di posisi tersebut itu pemain-pemain yang pakai my ability ya sobat pro ya. Kemudian saya pakai auto subscription perilet, kemudian on dan on. Oke, formasi ini cukup ya lumayan sobat pro. Oke, daripada lama-lama sobat pro, kita masuk aja ke pertandingannya. Namun sebelumnya sobat pro yang belum like dan subscribe channel saya, ditunggu like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video menarik dari saya sobat pro ya. Ini berhubung saya pakai Manchester United, saya pakai menggunakan Old Trafford. Kemudian di sini random saya pain shot wet. Oke. Kita masuk aja ke pertandingannya ya sobat pro ya. Nah, sebelum menunggu ke pertandingan sobat pro, bisa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik dari saya. Nah, video saya biasa mengupload itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau ada memang di selain hari itu, mungkin itu bonus ya sobat pro ya. Oke, kita masuk aja ke videonya. Pertandingannya, oke, saya agak sedikit naikkan tensi untuk suaranya. Oke, kita masuk ke kembali Fred. Saya menggunakan counter attack coy. Kembali lagi ada Rashford. Ada mata Rashford. Oh, kembali lagi ada Fred. Ah, Gomez. Maguire. Nah, dia akan cepat turun kalau pakai defense line ya. Karena jujur aja kalau lawan Pogba. Manis. Placing Martial. Ampun. Hampir sobat bro. Nah, ini umpan lambung dari Rashford. Lewati satu pemain, kemudian placing hampir saja, lumayan lah sobat pro untuk shock terapi sebagai Alisson Becker sobat pro ya. Oke, kembali lagi ada Fred. Oke, ah santai Tuan Arnold. Masih ada Maguire, umpan manis ada Pogba bawa bola. Pogba bawa bola, umpan lambung saja. Ada Rashford, Martial. Au, Martial. Ya, membentur salah satu pagar hidup sobat bro. Masih kedudukan masih 0-0. Kembali lagi ada Robertson. Oh, masih bisa ditangkap. De Gea, kembali lagi ada Eric Bailly, ada Asliung sang kapten, Asliung, ada Fred, 1-2, ada Fred kembali lagi, Fred, sendirian Fred, umpan manis, masih bisa diblok sobat bro, kembali lagi, ada Matic, Rashford, ah Martial kalah body cut, apa yang terjadi, oh Milner kembali lagi. Oh, 1-2, hati-hati. 1-2, umpan long pass. Oh, masih bisa diamankan sobat bro. Ali lagi, ganti sebelah kiri. Ada Luke Shaw, umpan tarik. Kembali lagi, Pogba. Ada Neman Jabetik, Matic. Kembali lagi, Fred. Oh, kehilangan bola si Fred. Awas. Ambil kiri, kasih tengah. Luke Shaw, balik lagi Eric Bailly, balik lagi Fred, umpan terobosan, ada Matic, cari ruang, alah, yang, oh, Rashford, hampir saja sobat pro masih bisa di Bandung sobat pro, tendangan dari Marcus Rashford. Hampir saja kesalahan dari back pass yang kurang
dicermati hampir saja, namun tendangannya masih bisa ditepis. Oke, saya menggunakan kaki kiri, saya pakai Fred. Umpan dari Fred akan terjadi, lakukan. Skrimit. Oh. Oke guys, kedudukan masih 0-0 ya sobat bro. Namun kita tahulah, kita tahu sendiri formasi ini lumayan sobat bro. Oh, hampir saja namun bisa diblok. Umpan terupas, bahaya. Umpan terupas, satu aja bung. Bayang-bayang asli yung. Bayang-bayang, jangan sampai kendor. Ambil sebelah kanan. Asli yung. Pret. Pret. Lari. Lari, mata. Mata sendirian, mata. Mata. Oh, tidak bisa melewati salah satu back yang cukup. Oh, terupas nih bahaya. Oi. Kalem, kalem. Eric Bailey. Hook top clean. Eric Bailey. Masih bisa tenang saja sobat bro. Balik lagi ada Pogba. 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 Oh. Balik lagi ada Martial. Martial. Luke Shaw. Overlap. Balik lagi Martial. Luke Shaw. Luke Shaw. Wah, masih bisa sobat bro. Sangat gampang. Apa yang terjadi? Ah, si Fred kurang bagus. Ah, masih bisa. Ada nih manja metik. Salah satu gelandang. Oke guys, kedudukan masih 0-0 ternyata. Ya lumayan sobat pro. Oke guys, itulah formasi dari si Ole Sokjer sobat pro ya. Jadi formasi ini adalah opsi ya sobat pro ya, biasa menggunakan Manchester United menggunakan formasi ini ya sobat pro ya. Alangkah baiknya sobat pro apabila sobat pro bisa mencoba formasi ini, barangkali cocok dengan permainan sobat pro ya sobat pro ya. Oke, itu aja sobat pro. Apabila sobat pro yang belum like dan subscribe channel saya, ditunggu like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.